Halo semuanya, balik lagi di sini. Kali ini kita lanjut main Coral Island ya. Kita welcome Kak Rose. Kedua. Welcome Rafira, terima kasih Halo, playnya. welcome ya. Anjay, kenapa ke Kak Halo, Rose? welcome ya. Terima kasih Kak Rose. Ben ini cepet Kak Rosnya, udah nungguin pasti ya. Terus mau tidur. Suara aku udah serak aja. Baru bangun, oh baru bangun. Kirain baru mau tidur. Halo, welcome ya. Welcome Kak Sherly, terima kasih punya. Halo, halo Kak Sherly. Serangganya udah dapat semua ya, serangga musim sama ini. Kurang ini raba-raba serigala ya. Ya serangga malam. Mulai lagi nih ya, Kak Sherly. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Novita Sari.
Terbangun jam 5 pagi ya. Ini masih jam 4 kan Novita? Inventaris penuh. Ya kan Malaysia cuman oh bener ding. Oh Malaysia Kak Novita Sari. Oh aku baru sadar. Oh baru tahu aku Kak Novita Sari Malaysia ya. Lupa aku berarti ya. Sorry. Belum Kak Sherly, masih nunggu ini apa hatinya 10 dulu baru bisa. Kalau sekarang masih belum bisa ya, karena hatinya belum full ini. Lama iya lama nggak kayak Arkosmon di sini ya, karena seminggu cuma bisa ngasih 2 hadiah. Kalau Arkosmon kan bisa ngasih sampai banyak, di sini cuma seminggu cuma bisa 2 maksimal. Lama ya prosesnya ini. Apa nggak apa-apa kan aku ganti PP profilku anime pun dan Mikey aku nggak apa-apa Kak Novita. PP kan itu terserah kita mau yang mana. Jadi asal kita suka ya nggak apa-apa. Kenapa Tiara ketawa? Nggak apa-apa sih ganti juga nggak apa-apa itu Kak Novita, karena kan kadang emang bosen sama PP ganti-ganti itu nggak masalah sebenarnya. Udah jam 11 dong ini kecepatan waktunya.
ngecek ikan hiunya apakah nambah. Masih 4 ikan hiunya. Lama banget ya nambah-nambah. Halo, welcome ya. Welcome Kak Tria, terima kasih peninnya. Subuh-subuh ya, subuh dulu yang udah subuh ya. Di sini belum. Halo, welcome ya. Welcome Bang Ahmedun, terima kasih adminnya. Banjarmasin baru aja. Nah, berarti itu hampir sama itu kayak Kak Tria ya. Banjarmasin Kak Tria, lupa lagi aku. Artinya di Kalimantan Timur, kalau Banjarmasin kan selatan ya. Subuh terus turun baru habis. Aku di Jakarta Kak Novita. Bulan puasa tanggal berapa Bang Pan, ada yang tahu juga? Bulan puasa itu antara tanggal 10-11 ya. 10-11 atau 11-12 aku lupa. Ya kayaknya 11, sekitar 11 lah ya, antara 10-11 atau 11-12. Iya, Maret itu. Karakternya sama, karakternya cuman ganti topi aja, topinya aku lepas. Di sini kan karakternya bisa kita ganti-ganti bajunya ini. Jadi bebas sebenarnya. Panjang-panjang terus waktu. Terima kasih yang udah ngasih korun.
Ah, Medun, terima kasih karunia ini. Aku nggak bisa ini lagi nambang ya. Beliungnya lagi di upgrade, lupa aku. Apanya panjang? Nah, tanya Kak Tria tuh. Jadi kayak Taehyung. Halo, welcome ya. Makasih Black Coffee adminnya. Masuk-masuk ada koin. Berkah selalu ya, amin. Pagi Black Coffee. Mancingnya di laut aja kali ya. Baru kelar pusreng, waduh. Hari lagi lama banget ini. Sahur harusnya malah buka ini. Berkelar pusreng soalnya ya itu. Game apa ini? Ini gamenya namanya Coral Island. Platformnya PC ya. Dimaininnya di PC. Pocomong. Ini tanggalnya tanggal 19 ya, berarti sisa 9 hari lagi tarik tumbuhan yang bisa panen dalam 9 hari. Berarti bunga gardenia ya yang bisa panen dalam 5 hari. Mawar aja deh, mawar. Makasih ya, makasih. Welcome Bang Ishak, terima kasih kopinya. Wih, Bang Ishak.
curang ini ya. Satu, dua, tiga, empat, sembilan. Berapa ini? Sembilan kali tiga, 27. 28 lah ya berarti. Delapan belas tambah tujuh, 25, 26, 28. Delapan puluh kurang 28 berarti kurang 62 lagi. Kak Tia puasa tuh, lagi bayar puasa kah Kak Tia? Semangat puasanya tuh Kak Tria. Bisa kayak itu total berapa jam mainnya aku sekitar 100-an ya, 100 jam. Kalau aku lihat dari Steam itu 107 jam. Aku taruh mana ini tongnya ya. Dua minggu bolong, kenapa tuh? Ntar aku dekor lagi deh ya. Kayaknya aku pepetin aja ini. Makasih ya, makasih Play Coffee.
Ntar agak lama ya, geserin satu-satu. Halo, welcome ya. Kalau bayar puasa batal kapan, Mas? Gimana? Terima kasih beli kopi. Sorry nggak kebaca ya. Kalau batal puasa sebenarnya bebas bayarnya kapan, yang penting jangan sampai udah masuk bulan puasa lagi tapi belum dibayar ya. Jadi kalau pernah batal puasanya lebih baik dibayar sekarang, karena kan mumpung masih ada 2 mingguan lagi nih sebelum puasa lagi. Mas Pan tahun depan 27, tahun ini 27 aku. Ini gimana ya ini? Ya, agak lama, sorry ya, kita tekor dulu. Gimana itu tanggalnya, dari mana tanggalannya Kak Sherly? Emang gitu Kak Sherly, jadi biasanya itu ada dua versi biasanya. Thank you.
Kenapa itu Kak Tria ngetek diri sendiri ya Kak Tria ya? Di Kak Sherly mau nikahan, Kak Sherly. Terima kasih Gaber hadirinnya. Wih, Kak Sherly ketahuan ya keceplosan ini Black Coffee ini. Keceplosan besti. Aduh. Gak ada ya serangga. Padahal di sini ada tulisannya ini. Laba-laba serigala, cuman pas dicek gak ada ternyata. Wih, ditunggu live-nya. Terima kasih Firman Agustana. Jadi kenapa ini? Wih, punya alis ya. Ikan kayaknya aku jago renang karena aku selalu merasa ada koneksi sama laut ya.
kita ikut mancing sama mereka deh ya. Perasaan benang mereka nggak nyentuh laut ya benangnya. Bang, laptopnya MSI berapa? MSI berapa ya, lupa aku. Nggak ada serinya ya di depannya. Ya, yang satu udahan ya, dia pulang di gymnya. Halo, welcome ya. Welcome Kak Finaki, terima kasih adminnya. Pagi Kak Finaki. Kayaknya Maret banyak yang ulang tahun ini ya. Game apa ini, PC atau Android? Game PC ya, Ramana. Namanya Coral Island, nama gamenya. Sampah ini. Ini gamenya mirip Harvest Moon. Kita bisa petani, berkebun, peternak, memancing. Cuman ya gamenya bisa didapatinya di Steam ya, harus beli dari Steam. Gurita, dapat gurita terus dari tadi ya. Cuman mancingnya udah pada pergi, aku pergi. Kita menyelam, nyari rumput laut. Kepiting Yeti. Ini aku udah sumbangin belumnya kepiting ini. Belum didonasikan dong. Kalau makhluk laut ini agak susah nih. Karena nggak tahu aku musim-musimnya. Nggak bisa dilihat dari itu juga ya. Dari komputer. Apa jangan-jangan kalau aku pasang komputernya di lautan bisa kali ya? Entah.
sekitar mana tadi tempat? Lihat mermaid yang cowok dong, rambut putih. Kalau mermaidnya aku agak kurang ini tahu ya lokasi mereka. Di barak ya. Bentar. Aku coba bawa komputernya ke laut bisa nggak? Nanti konslet nah. Siapa tahu bisa kan, siapa tahu. Kita ke kerajaan Merfolk, kerajaan Duyung dulu ya. Sebenarnya bisa ini tinggal di dalam sini ya. Kita punya rumah di sini sebenarnya. Cuman nggak bisa diajak ngomong sih. Gak bisa ternyata ya. Udah tidur ini. Di Semeru udah tidur Semeru ya. Emang ini belum bisa diapa-apain sih kerajaan Merfolk ini. Iya udah tidur udah malam soalnya. Sama-sama Kak Kinski. Bang Pan ajarannya kenapa Kak Tria? Eh ngomongin apa itu eh? Wih makasih ya makasih. Makasih Kak Sherly. Hatinya Eva masih 8 ya Kak Sherly. Masih 8. Tidur ngajarin tidur itu kan siapa itu Madu Lakspur aku jual lagi ini lupa ini madu
Mana ada aku kayak gitu, aku aja gak pernah tidur habis subuh ya. Gak pernah tidur lagi. Pagi, Satoru lagi, Ackerman, wah ini digabung semua. Satoru, Ackerman. Smoothie hijau. Ini main apa? Ini namanya Coral Island. Kak Satoru. Ini gamenya mirip Harvest Moon ya. Di sini kita bisa berkebun, beternak, menyelam. Kita panen dulu ya. Cuman di sini nggak perlu nyiram sih, karena udah ada penyiram otomatis di sini. Panen pepaya. Jadi Bu Mali dong. Ini musiknya double sebenarnya, jadi udah ada musik aslinya, aku pasang musik lagi. Ini nggak nambah-nambah, ini ikan hiunya, hiu Raja Ampat. Jadi ini ikan hiu Raja Ampat ini paling mahal nomor 2 ya. Yang paling mahal itu hiu putih. Cuman hiu putihnya aku kualitasnya masih emas, belum osmium. Kalau hiu Raja Ampat kan osmium ini kualitasnya. Kukira tua bang pan dari aku sekalinya terbalik. Nah kan, Katria udah tua. Udah 1 tahun, gak apa-apa. Halo, welcome ya. Welcome Bang Effendi, terima kasih nyinya. Kimchi mendemon. Halo Bang Effendi, welcome Bang Effendi. Tahun 15 ya, benar 2015 Katria lulusnya. Kenapa lagi malah disuruh sliding itu Katria? Loh Katria telat setahun berarti. Ke Frank ya, kirimkan 1 tomat ke Frank. Bentar, aku cari Frank dulu.
masih pagi ya, belum ada bangun mereka. Ini Kak Sherly habis ulang tahun berarti nih Kak Sherly Februari. Lewat, oh udah lewat. Bang biola. Bentar aku sholat dulu bentar ya. Lanjut lagi ya, kita ulang lagi musiknya. Bos Panda telah kembali, selamat menonton. Terima kasih sudah follow. Terima kasih Anhin. Ini dari Myanmar atau Vietnam kah? Vietnam ya. Welcome, welcome. Capung, kita menangkap capung. Aduh, sakit itu. Ini Frank. Kita kasih tomat. Tinggal ikan malam ini ya, Rapaima kita harus musim fall sih.
Halo, welcome ya. Welcome Kak Sel, terima kasih adminnya. Ini malam mancing. Absen bang, welcome Kak Sel, terima kasih udah mampir. Numpang tidur bentar, oke Kak Sel. Ini mereka mau senam ini, baris gini. Jangan habis push rank ini makanya baru mau tidur. Aduh. Bang tadi ada yang komen di video-videoku katanya kenapa muka aslimu diedit. Ya itu nggak apa-apa. Mana ini panda zennya, panda zen. Ya bilang aja nggak apa-apa itu Kak Novita, atau dibiarin aja juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Game apa ini namanya? Coral Island ya. User jangkrik. Kok nggak ada suaranya bang? Oh iya kah? Ada kok, harus ada harusnya ya. Ada kok ya. Ngelag ya mungkin ya. Aman aja, nah. Kayaknya bagus, iya ini gamenya bagus ya. Developernya dari Indo, jadi yang buat game ini orang Jogja yang buat game. Cuman baru bisa dimainin di PC, PS5, sama Xbox. Ada hewannya, ada banyak ini hewannya. Ada sapi, ada domba, ada lama, ada babi, ada kambing, ada luwak, ada burung puyuh, burung merak, ayam. Mana bebeknya? Ada bebek juga. Kuek kuek.
bagus gamenya, mainnya susah, tak semudah dibayangkan. Nah, kalau main Harvest Moon aja susah, apalagi main ini sih. Apalagi nyari duit awal-awal susah banget. Cuman ini udah lumayan, jadi udah full kandangnya, udah banyak mesin-mesinnya. Kudanya bisa dinaikin kudanya. Dapat udang. Ini ya kudanya nggak bisa masuk ya. Cuma di sini kudanya nggak bisa lompat ya. Kudanya nggak bisa lompat ya. Sebenarnya kalau bisa lompat lebih bagus lagi. Sayangnya nggak bisa lompat di sini. Tapi dia bisa diajak dibawa keliling keluar. Ada event dong, event apa ini? Tak segampang itu Kak Ser. Punya Theo ya berarti ini ya. Ini mereka di tempat pembuangan sampah ini. Atau tempat daur ulang namanya. Nah, sulit mainnya ya, HM aja nyerah. Main God of War aku nggak main sih kalau itu ya, lebih banyak main game farming aku, jadi nggak main game kayak gitu aku. Lagi ngorek-ngorek sampah nyari apa sih mereka? Nyari pianonya Theo ya berarti. Desi siapa? Temu ya. Oh, YouTuber ya. Oh, kurang tahu sih aku ya. Cuman aku lebih banyak main farming sih ya, main game farming. Mereka mau dorong sampai ke rumah itu. Yang waktu itu yang mana? Aku juga dulu main Harvest Moon sih ya, awal-awal aku emang main Harvest Moon. Oh, ini aku bisa langsung jual di sini sebenarnya ya.
Aku juga nggak pakai facecam dulu. Iya, terus gimana itu? Aku nggak paham ini. Sorry ya. Aku jual-jual dulu deh ya. Punya hiu putih aku di sini, cuman dia kualitasnya masih emas. Lagi nunggu uangku ada baru bisa beli HP baru, aman, baju kostum anime naik 4. Oke Kak Novita, semoga cepat kumpul ya duitnya. Cosplay ya ini Kak Novita ya, mau cosplay ya. Bingung ini, aku gabut sekarang. Tidur aja lah ya, tidur langsung deh. Aduh. Ya cosplay kayak seru, cuman itu modalnya banyak cosplay itu, karena buat kostum-kostum gitu kan ya. Kalender masih ada seminggu lagi buat festival pembersihan pantai. Banyak yang tidur ya, pada tidur ini Kak Sherly. Ngebug kah? Thank you.
aku cepetin deh ya, waktunya aku cepetin. Ini nambah-nambah ini ikan ini. Bang, aku mau nanya bang, live jam berapa? Aku Senin sampai Jumat live-nya jam 4 sampai jam 6:30. Berarti kalau di waktunya Kak Novita berarti jam 5 sampai jam 7:30 ya. Jam 5 sampai jam 7:30. Kalau Sabtu Minggu jam 5 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat. Berarti kalau di waktunya Kak Novita itu jam 6 sampai jam 9 berarti. Ternyata Alis dia pagi-pagi di sini ya, berjemur dia. Kukira Sabtu Minggu 12:30 mas. Itu beda ya, itu acara apa ya? Sabtu Minggu 12:30 gitu kan ada itu. Nah ini acara lama itu. Tahu dulu ya, lupa sekarang. Kita setiap hari kerjanya keliling, walaupun bisa mancing sebenarnya. Sampai dicari dong. Selalu nyuruh main tebak-tebakan waktu. Kan izin pamit dulu mau sholat subuh. Oke Kak Novita Sari. Oh bersubuh di sana. Waalaikumsalam Kak Novita. Biar nambah pengetahuan ya. Luar, welcome ke Ana. Meledak, nahan. Kalau ada bom tiap ke Ana join ya meledak.
aku salah, kurang ternyata ini. Hari Minggu ya, kita coba cek, udah jadi belum ya si apa namanya beliungnya buat nambang, masih aku upgrade jadi gabut ini. Maaf, sudah tutup dong, tutup hari ini, hari Minggu tutup ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Kak Bi, welcome Kak Bi. Duar. Aduh, aku nyari apa ini? Kuat pelana. Semangat hari Senin. Nah, siap-siap kerja ini Kak Bi ya. Mancing aja deh ya. Ngantuk aku gara-gara gabut ya, dapat jam selfish. Waalaikumsalam Bang Hobi, welcome Bang Hobi. Sahur kau aja udah pada tidur ini play cafe nggak jadi tidur ini. Tadi Kak Ros ya yang bilang mau tidur ya, habis push rank kali ya. Dua
luar bang, sebentar lagi, oh sebentar lagi. Jam 6 ya, jam 6 tidur. Hari-hari ketiduran waktu malam bang Hopi ini. Nah Kak Sel juga tidur kayaknya. Kak Sel tiap cenin satu-satu sama bang Hopi ini. Leon Fish. Ikan singa ya. Halo Bang Em. Di live ini kalau nggak jawab pasti tidur ya, bener itu. Kecuali Kak Finaki, kalau Kak Finaki dia sibuk, Kak Finaki. Cukup bikin bekal ya, bener. Apalagi hari Senin ya, pasti susah dibangunin hari Senin. Kalau puasa jadwal jam berapa? Mungkin antara jam 3:30 sampai jam 4 Bang Ubi. Aku buat tiap hari kali ya, tiap hari jam 3:30. Jadi Sabtu Minggu juga jam 3:30. Cuman lihat nanti aku kuat nggak ya bangun pagi jam segitu. Mumpung belum jadi mama jadi bisa turun. Nah itu. Enggak dong ya. Tetap sampai jam 6. Jam 6 atau 6:30 selesainya ya. Itu Bang Hobi aja itu tiap hari jam 4 sampai jam 18 sekalian Bang Hobi. Jadi dari sahur sampai maghrib. Balik cepet ya, balik cepet aku. Kayaknya balik jam 4. 3:30 kali aku balik kerjanya ya, kerjanya. Wih, makasih ya makasih. Makasih Kak Abi. Pagi aja berarti. Iya pagi aja. Sore aku nggak live sih sore. Iya, makasih. Wih, makasih banyak Kak Bi. Makasih Kak Bi. Berkah selalu. Nah. Tapi aku kemungkinan bulan puasa ini cuma live. Wih, sampai tanggal 4. Ya. Makasih. Makasih banyak Kak Bi. Nyanyi dong, itu Bang Hobi nyanyi ya. Ini jangan lupa di follow ini Bang Hobi ini Kak Bi. Ya kalau di gift nyanyi nanti dia. Tanggal 4 April.
tanggal 4 April aku balik soalnya. Wih, 4 April malam ya. Makasih. Makasih Kak Bi. Wih, makasih ya, makasih. Game apa namanya? Coral Island. Wih, ini Rahmatullah. Makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih ya, makasih. Langsung meet up apa itu. Bisa enggak ya aku nyelesain Harvest Moon dalam waktu 25 hari? Karena berarti kan aku cuma bisa live 25 hari selama bulan puasa ya. 25 hari mau nyobain namatin Harvest Moon dalam 25 hari. Berarti sehari harus main 1-2 minggu itu. Biar tamat 3 tahun. Gak sabar nunggu game HM puasa. Bang Hobi mau main live juga pagi-pagi Bang Hobi. Oh udah mampir. Main dari tanggal 1 Maret aja waktu. Mungkin ya, wis. Live pagi juga ini Bang Hobi. Pas puasa ada 2 sesi, pasti sahur sama sore ya. Pas sahur sama pas mau buka. Jadi pas sahur sama ngabuburit gitu ya. Wih, makasih ya, makasih. Sahur plus pagi itu sama itu Bang Obi. Kan pagi juga itu. Waduh. Atau live sampai sore nih. Dari sahur sampai maghrib live terus nih Bang Obi. Terus habis itu lanjut lagi, habis isya lanjut lagi. Halo, welcome ya. Oh, sore jualan. Makasih adminnya Kak Bi. Kalau malam lihat dulu juga ya sih. Karena malam ini apa namanya? Waktu tarawih gitu. Jam 23 ya, karena waktunya aku cepetin ini daripada gabut kan, jadi jamnya aku cepetin. Dia baru pulang ini. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Abi, makasih ya, makasih. Jual semua lah ya, entah temp service sama ruby red dragonnya terusnya udah sih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Bi, dapat banyak lobster aku. Ikan sarden ini dibuat ntar dibuat apa namanya, umpan aja ya.
menunggu Kak Rafira live, nggak pakai live mail. Itu nggak mungkin itu Bang Ubi, nggak bakal kalau itu ya. Live mukbang, apalagi itu ya, apalagi itu. Kita tidur dulu, live corona aja, ditangkap yang terbang-terbang, ditangkap. Wah, ini Kak Arus baru bangun Kak, tangkap-tangkap ya guys, tangkap. Itu yang ngasih korun, silahkan ditangkap yang ngasih korun. Live corona ya. Duitnya 102.000. Besok hujan ya. Udah Senin, gereja aku bisa ngasih. Bang, Coral Island ini game asli dari Indonesia Kak. Iya. Jadi developernya ini orang Indo. Wih, orang Indo makasih ya. Ya. Wih, walaupun mungkin ada kerjasama, kayaknya ada kerjasama sama Jepang kali ya, kerjasama kali, harusnya ada kerjasama sih mereka, enggak, tapi mungkin timnya dari Indo, tapi dari cerita itu ada kerjasama harusnya, tapi aku kurang tahu juga sih ya, tapi emang bener developernya orang Indo. Udah penuh ya tasnya, karena temen, bentar, berat banget nggak bang size gamenya? Kalau main biasa itu nggak terlalu, cuman kalau sambil live itu agak berat kalau sambil live ya. Karena ada itu Bang Arnold, dia nggak kuat laptopnya, PC-nya buat live. Berarti agak emang agak berat sebenarnya. Speknya Bang Arnold, nah speknya berarti ya prosesornya sih Bang Arnold itu prosesornya agak rendah, butuh upgrade. Tapi sebenarnya nggak terlalu berat gamenya ini, enteng kok ya sebenarnya. Kita ngambil buah-buahan ditendang-tendang ya pokoknya. Oh, yang paham Bang Hero ya. Sorry chatnya nggak kebaca. Iya bener Bang Hero dia.
Ini Kak Ros sama Kak Sel mau buy one ini. Waduh, pagi-pagi udah mau buy one aja ini. Oh, buy one korun. Full semua ya, sampai ini full semua tuh. Makasih Kak Bi korunnya. Bentar, aku punya 2 lembus. Wih, makasih ya, makasih. Ini ke kopi ini, 2 ini. Ngebug kayaknya ya. Halo, welcome ya. Jadi punya 2 semua di dalam sini. Pay info by one, wih. Waduh. Terima kasih Kak Bi. Makasih Bang Ubi. Bukan Baywan Bang, tapi Bakwan. Beda lagi ya kalau Bakwan. Kenapa Amin? Dekavi ngomong apa emang? Ntar aku kasih ada mawar nggak ya? Coba aku kasih mawar ke Eva ya. Mana Evanya ini? Di sini dia. Oh, kirain. Kak Sel, eh, Kak
Terus Kak Res. Oke. Dia nyari inspirasi di pantai ya. Nggak nambah ya. Makasih Kak Bi. Wih, makasih ya, makasih. Cangkang Sunray Venus. Makasih Kak Rose. Aku juga pamit Bang, mau antar kucing ke sekolah. Malah mau antar kucing sekolah dong. Oke deh, terima kasih yang udah mampir ya. Hati-hati Kak Sel. Hati-hati juga Bang Hobi. Mantra anak itu Bang Hobi. Akhirnya beliungnya jadi ya. Ini lagi mau nganter Kak Sel. Mau antar Kak Sel sama Budum lagi ya. Dikit lagi, nah Kak Bi nunggu jam 6 ini, nunggu jam 6 baru berangkat ya. Hati-hati di jalan, yang mau pergi, yang mau kerja, yang mau berangkat sekolah, berangkat kuliah, hati-hati di jalan ya. Terima kasih udah mampir. Oh, Kak Bi di Palu ternyata. Jam 7. Oh, Palu berarti masih Wita ya? Palu masih Wita ya? Palu itu Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah ya Palu itu ya? Top atau mana ya? Oh, Sulawesi Tengah ya. Yang 2018 tsunami ya. Benar sih ya. Aku diceritain sama temanku yang pernah ke sana itu. Ada satu desa yang katanya udah apa namanya? Rata sama tanah gitu desa. Yang habis kena tsunami itu. Astaga, Besti. Kalau Aceh itu 2004 ya, kalau Aceh itu 2004. Di Palu itu 2018.
Kalau Kak Ser di Palu nanti sakit Kak Ser. Bangun dulu Kak. Ini mau ngapain? Ini udah punya peluyung, nambang lah ya. Kita nambang-nambang terus. Ntar aku upgrade peluyung, nanti deh ya. Wakil wali kotanya pas ya ungu ya, Palu ya. Banjarmasin juga gempa tapi cuma bergetar. Oh iya kah? Berarti Kalimantan sering gempa juga ya, Kalimantan ya. Oh berarti baru-baru itu ya, baru pertama kah? Soalnya emang gitu Indonesia yang bagian kayak selatan, jadi dari Sumatera itu kan yang bagian barat, terus ke Jawa yang bagian selatan, terus ke Sulawesi itu emang rawan gempa di situ. Dikira ada yang nukang ya, dikira rumahnya digoyang-goyang. Waduh. Banten kemarin malam juga gempa. Nah itu ya yang Jawa bagian sebelah laut lah ya, cuman untungnya yang bagian utara Jawa itu nggak terlalu yang Jawa bagian utara. Tapi Jawa bagian selatan itu yang lumayan rawan. Saking trauma sama gempa. Oh, berarti 2018 itu gede banget ya gempanya. Tapi iya sih sampai tsunami gitu. Mampat ya.
sekarang masih sering gempa nggak itu di Sulawesi, Kak Bi? Mana tadi lubangnya? Aku nemu lubang di sini. Kalau di Kalimantan memang jarang itu, kenapa ibu kotanya pindah ke Kalimantan ya, yang lebih aman di sana sebenarnya, selain di tengah-tengah Indonesia kan juga lebih aman. Ternyata gempa juga di sana ya. Ini apa yang dilempar ke sini? Dikira nukang ya, dikira ada orang nukang. Dua bulan kemarin masih gempa, nah itu ya, masih sering berarti ya. Karena itu kayak di wilayah Jepang juga, jadi di Jepang juga sering gempa, cuman mereka lebih maju kan. Kemarin aku baca itu ada, sampai ada aplikasi yang mendeteksi gempa, jadi berapa menit sebelum gempa nanti aplikasinya menyala, jadi orang-orang udah evakuasi dulu gitu. Itu di Jepang sih, karena saking seringnya mereka kena gempa. Ya benar, karena itu apa namanya, di kayak jalur apa gitu ya, jalur di bawah tanah gitu. Jadi kayak jalan muter terus dia. Amin, semoga aman terus ya. Nah itu ya, Sesar Palu Koro. Berangkat kerja dulu. Oke, Kak Kinski. Wih, ternyata masih ada Kak Kinski. Terima kasih Kak Kinski. Hati-hati di jalan, semangat kerjanya.
was-was sama susulannya ya, benar. Hati-hati aja deh ya, tapi gara-gara cerita nggak lihat, oh iya udah lewat ya, udah lewat. Oke deh kami, hati-hati di jalan, semangat kerjanya kami. Terima kasih udah mampir, bye kami. Tidur, nah Black Coffee malah nggak jadi tidur ini ya. Thank you.
Tapi laba-labanya nggak ada. Tambah sehari lagi deh ya, sampai tanggal 23 berarti. Hujan. Di sini ada laba-laba satu.
Magnolia Green Jumper. Ini laba-laba serigala nggak pernah muncul, oh dia malam tuh. Kita coba nangkap laba-laba magnolia green jumper. Sudah jar keberapa ini? Tahun kedua, Istra Kaita Christina. Tahun kedua ya. Tahun kedua musim panas. Ya, dia kabur di sini nggak kelihatan dia. Berarti aku coba cari yang di kota tadi ya. Karena munculnya cuma tiap hujan ini. Magnolia Green Jumper. Udah bagus banget tahun kedua, terima kasih Kak Ista, Ita Kristinya, karena banyak dibantu sama viewer-viewer juga di sini ya aku. Jadi udah lumayan ini di sini dia ya. Sama mainnya sambil nyontek. Nyontek itu tutorial, jadi tahu lokasi-lokasinya di mana. Di sini tadi ya. Cepat. Dapat dong. Kita sumbangin magnolianya ke museum ya. Canda. Kan ini ya magnolia. Kurang berapa lagi ya? Koreksi serangga kurang 5 lagi serangganya. Kurang 5 serangga dinosaurus. Ikan kurang 8. Ini sih ya binatang laut ini agak susah binatang laut. Artefak lawas ini dapatnya dari mana? Cepetin deh. Ini nggak bisa digali ya. Mungkin di sini kali ya yang artefak lawas itu.
banyak-banyak dapat simpul fosil. Atau di sini dia. Bukan ya. Mengat. Gak ada apa-apa sih, kita balik ya. Kita buka fosil-fosilnya dulu. Banyak kan ini sih ya, biji perunggu, tulang, batu. Tengkorak Triceratops. Itu masih semua balik. Gak tamat-tamat bang, gak ada tamatnya ini bang Iki. Nikah aja belum ya, di sini nikah aja belum, belum punya anak. Lama ini. Wih, makasih banyak bang Iki. Wih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih banyak Bang Iki. Makasih Bang Iki. Kita coba ini peningkatan peralatan ya.
Lama ya, lama ini. Terus aku belum tahu juga tamatnya kayak gimana ya. Entah bisa tamat apa enggak ini. Soalnya di persembahannya, altar persembahannya juga belum beres. Kayaknya tamatnya itu kalau altar persembahannya udah beres ya, baru tamat. Cuman aku belum beres, baru di tahun ketiga nanti baru bisa beres kayaknya. Ini lama juga nambahnya ya, ternak hewan. Orang mudeng karena jarang nonton kali jadi gak mudeng. Nanti puasa aku main Harvest Moon lagi sih, tapi ya puasa nanti tiap sahur aku main Harvest Moon lagi. Cari partikel emas. SOS bukan yang PTN, balik lagi ke PS1 yang PTN PS1. Nanti habis itu baru SOS. Habis PTN itu baru SOS nanti. Habis puasa baru SOS. Jadi aku nggak lanjut. Tamat nggak aku lanjut sih ini. Apa namanya? Koralnya. Nggak lanjut live maksudnya. Jadi ganti habis puasa ganti game nanti. SOS seru ya, lagi pada rame main SOS sekarang ya. Lagi rame supermarket. Supermarket iya sih, karena di youtuber-youtuber juga pada main supermarket itu, jadi pada ngikut semua supermarket ya. Abis raweh enggak, kalau abis raweh enggak live aku, kemaleman bang Iki. Sampai sahur waktu. Terus tidur di kantor ya. Tidur pas kerja tidur. Thank you.
kalau enggak nemenin ngabuburit. Kayaknya aku mending nemenin sahurnya aja ya. Nemenin sahur. Jadi aku nemenin sahur aja ini Bang Iki. Atau Bang Iki enggak bisa bangun nanti. Jarang bangun pagi ya. Sahurku jam 4. Pas berarti kan aku kan live kan jam 4 ya pagi kan. Aku buat kolam ikan lagi deh ya. Wih, makasih ya, makasih. Terima kasih Bang Iki. Nanti aku kalau puasa antara jam 3:30 atau jam 4 ya. Mungkin awal-awal aku coba 3:30 dulu, kalau aku kuat aku lanjut. Kalau nggak kuat ya jam 4. Balik lagi jam 4 ya. Nanti aku lihat lagi, aku lihat dulu ya. Awal-awal aku mau coba live dulu jam 3:30 nanti. Jam 3:30 sampai jam 6. Dari jam 2 sih seru Bang, waduh capek deh. Jam 2 sampai jam 5 ya. Sampai subuh aja. Nanti jadi kepotong-potong, nanti kepotong aku keluar dulu beli makan. Kepotong aku sholat, gitu sih. Jadi mungkin mending jam 4 atau 3:30. Jadi aku sebelum live makan dulu. Sahurnya jam 1. Kan lebih baik, lebih mepet kan. Disarankan sahur itu mepet. Jangan jauh-jauh ke subuh. Waduh. Sunah iya sih, sunah. Inilah yang aku jual. Ternyata mahal ini tulang belakang. Udah pada tidur Bang Iki, udah pada tidur yang lain ini. Udah mau end juga ini aku live-nya. Nunggu selesai nih. Nunggu harinya selesai. Pasti pada ketiduran ini. Lanjut Bang, lanjut. Aduh, welcome Kak Senchan. Karena aku lihat ramalan serangga dulu jam 18. Udah tahun berapa ini? Tahun kedua ya, musim panas tahun kedua. Udah dapat semua ya serangganya. Udah dapat semua sih serangga malamnya. Ini di sini enggak ada. Ini loh laba-laba serigala, dia ada tiap malam cuman enggak pernah muncul ya. Udah aku di apa namanya?
laboratoriumnya udah semua, udah aku riset semua dari bibit-bibitnya, udah osmium semua, terus komputer udah, sampai mesin otomatis juga udah, tinggal ningkatin alat-alat aja, tinggal ningkatin kapak, gembor sama cangkul ke osmium, tinggal itu aja sih ya. Level kotanya B sih ya, level kotanya B. Level kotanya B. Museumnya sih agak susah ini, melengkapi museum. Marisan ini kan apa namanya? Sesajen itu kan ya, warisan itu. Kayaknya ini aku pindah aja nanti ya, pindah ke tengah. Besok deh ya aku dekor-dekor lagi itu gudangnya. Tidur dulu deh ya, langsung tidur aja. Kita belum mau ajak bicara nih. Ya udah deh ya, sampai sini dulu live hari ini, karena udah jam 6:30 lebih ya. Terima kasih banyak yang udah mampir, yang udah bantu tap-tap, yang udah give, terima kasih banyak semuanya. Semoga rezekinya selalu dilancarkan dan diberi kesehatan untuk kita semua ya. Sampai jumpa besok, bye-bye semuanya, selamat beraktivitas, bye-bye semuanya.